Coba lihat Abu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kejam dan bengisnya beliau. Tak kenal ampun. Orang kalau sudah mendengar nama Umar menggeletar lututnya. Karena tidak ada ampunan untuk bagi Umar dalam kamus Umar. Begitu kejam dan bengisnya Umar sebelum mengenal Islam. Tapi sesudah mengenal Islam, bagaimana akhlak Umar? Umar adalah seorang yang sangat mudah menangis apabila mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sangat rahim kepada kaum muslimin. Berubah akhlak beliau. Beliau adalah seorang hamba yang sangat takut untuk melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Melanggar hak-hak manusia. Apalagi memukul manusia tanpa hak. Itu Umar sangat takut. Padahal sebelumnya tangan beliau sangat mudah untuk diayunkan kepada siapa saja yang beliau kehendaki. Ini Umar. Jadi berubah tabiatnya. Jangankan manusia, ikhwani fiddin, binatang buas saja yang tidak ada naluri kasih sayang, yang tidak Allah tanamkan di dalam jiwa-jiwa binatang-binatang ini ar-rahim, Allah Subhanahu wa taala dapat merubahnya. Binatang-binatang ini dapat dilatih sehingga harimau yang buas dan kejam itu menjadi harimau sirkus yang jinak, yang mudah diatur. Suruh lompat, lompat dia. Suruh duduk, duduk dia. Pernah lihat harimau sirkus? Jadi jinak dia setelah dilatih. Diberi latihan-latihan, berubah itu harimau. Yang sebelumnya menerkam manusia apabila dia melihat manusia, ini berubah menjadi jinak. Dia elus-elus, dipegang-pegang, kalau enggak percaya datanglah ke taman safari, kan begitu. Nah, seperti itu. Itu binatang. Binatang itu dapat dirubah, apalagi manusia. Jadi akhlak itu dapat dirubah. Hanya saja untuk merubah akhlak dan tabiat ini perlu kerja keras, perlu kemauan, perlu tekad, perlu azam untuk merubah akhlak. Nah, demikian ikhwan fillah. Yaitu dengan apa? Dengan melatih, dengan latihan-latihan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bitaallum. Sesungguhnya ilmu itu, kesantunan itu dapat diraih dengan melatih diri untuk santun. Melatih diri untuk menjadi orang santun. Kejujuran juga demikian, bisa dilatih menjadi orang jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbara sabbarahullah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kesabaran kepadanya. Artinya adalah akhlak dan tabiat manusia itu dapat berubah. Walaupun orang-orang mengatakan watuk itu ada obatnya, tapi watak enggak ada obatnya katanya. Watuk, penyakit batuk ada obatnya, tapi watak enggak ada obatnya. Walaupun orang-orang mengatakan demikian, akan tetapi jangan berputus asa. Akhlak dan tabiat seburuk apapun itu dapat dirubah dan dihilangkan.